السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الالفات لما اخلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <applause> وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يدخلون الجنة إلا من أبى كل ما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصوني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم. Wa nahnu dalika minna wa syakirin alamin Alhamdulillah pemirsa UBTV yang saya hormati Berjumpa kembali kita dalam acara Mutiara Iman Di UBTV Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih mempertemukan kita dalam acara Mutiara Iman di channel UBTV. Okay, mudah-mudahan acara kita atau pertemuan kita pada hari ini, pada pagi hari ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita menjadi maslahah kebaikan fitini wa dunia wal akhirah. Salam salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harap, yang kita uh, tunggu-tunggu syafaat beliau nanti di hari kiamat. Hadirin mudah-mudahan kita yang hari ini menjadi umat beliau, yang kita hari ini menjadi pengikut beliau diberi taufik, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan, untuk bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat mendapatkan pertolongan dari beliau yang mulia Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Pemirsa UBTV yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia ini menginginkan kebaikan. Orang kaya menginginkan kebaikan. Orang miskin menginginkan kebaikan. Orang pangkat menginginkan kebaikan. Orang yang tidak punya pangkat menginginkan kebaikan. Laki-laki <tuh> menginginkan kebaikan. Wanita-wanita menginginkan kebaikan. Orang-orang yang hidupnya di kota menginginkan kebaikan. Orang-orang yang hidupnya di desa-desa juga menginginkan kebaikan. Hadirin, intinya, semua manusia hidup ini ingin kebaikan, tidak hanya kebaikan di dunia saja, tapi juga menginginkan kebaikan di akhirat. Tidak ada orang yang hidup ini nawa itu bismillah niat susah tidak ada. Meskipun dia di dunia ditakdirkan susah. Tapi tidak ada orang yang hidup ingin susah di dunia apalagi susah di akhirat. Maka semua manusia ini ingin hidupnya ini baik, ingin hidupnya ini tenang, ingin hidupnya ini senang. Senang di dunia, senang di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka hadir rahimakumullah kita hidup di dunia ini bukan mau kita Kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita Tapi kemauan Allah Maka kita hidup ini, hidup di dunia ini tidak semau kita Tapi semaunya Allah Maksudnya apa? Kita hidup ini, hidup di dunia ini memakai aturan-aturan Allah SWT kalau kita hidup ini memakai aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, di situ menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita, kebaikan untuk rumah tangga kita, kebaikan untuk keturunan kita, kebaikan untuk negeri kita, kebaikan untuk dunia kita, dan akhirat kita. Jadi, hadirat rahimakumullah, semua manusia ingin kebaikan, dan kebaikan itu milik Allah. Kebaikan atau milik Allah. Mili Allah. Jadi yang punya kebaikan adalah Allah. Maka kalau kita ingin baik, harus ikut Allah. <coughs> Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Terusannya wa yaghfir lakum dunubakum. Terusan ayat Bama yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Jadi syarat untuk supaya manusia jadi baik yang pertama harus punya iman dulu. Harus punya iman dulu. Karena iman ini adalah rekening. Iman ini apa? Nomor rekening. Kalau sudah punya nomor rekening, lah tabungan yang lain-lain ini akan bisa masuk. Akan masuk tersimpan di rekening itu, tapi kalau tidak punya nomor rekening, ibarat kita nabung tidak punya nomor. Nah, ya, maka syarat pertama harus punya rekening dulu. Apa itu rekeningnya? Punya iman. Jadi, kalau sudah punya iman ibarat rekening sudah punya rekening kalau kita mau taruh itu uang mau taruh itu tabungan akan menumpuk numpuk numpuk itu tabungan dan akan bisa kita ambil tapi kalau kita tidak punya rekening nah, ibarat tabungan kita punya uang simpan tapi tidak bisa masuk demikian nanti kita lanjutkan setelah segmen yang berikut ini Jadi hadirin pemirsa UBTV yang dirahmati Allah Jadi syarat kebaikan itu Syarat kita ingin jadi baik Harus punya iman dulu Harus punya iman dulu Iman kepada Allah Apa itu iman? Iman itu Keyakinan Yang Keyakinan yang mantep Keyakinan yang sungguh-sungguh nah, Dalam hati terus diikrarkan dalam lisan, dilakukan dalam amal. inilah iman. Harus ada iman. Satu inamal yuminu nabil gaib. Harus yakin kepada yang gaib. Punya iman, iman yakin bahwa kita ini ada yang menciptakan. Kita ini ada yang menciptakan. Dunia ini ada yang menciptakan. Terus dunia ini ada yang mengatur. Kita ada yang mengatur. Kita ini tubuh kita ada yang mengatur bahkan seluruh mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu ada yang mengatur dunia begitu juga ada yang mengatur bumi ada yang mengatur, langit ada yang mengatur, isi du, isi bumi, isi langit semua ada yang mengatur siapa itu? Allah, inilah iman jadi kita harus yakin bahwa dunia ini telah diciptakan oleh Allah SWT dikuasai dan diatur oleh Allah SWT dan kita makhluk-makhluk ini semuanya sudah dipenuhi rezekinya oleh Allah Swt. Inilah iman. Maka hadirin, kalau kita sudah yakin kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, kalau sudah ada yakin dalam hati, ada iman ke dalam hati itu, ah, maka yang kedua yaitu Ya amanu Setelah iman kepada Allah Syarat perbaikan, syarat supaya manusia jadi baik Yaitu taat kepada Allah Taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Meninggalkan larang-larang Allah Kenapa hadirin? Karena di dalam perintah-perintah Allah di situ ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi apapun itu perintah Allah, di dalam perintah Allah itu di situ sumber kebaikan sumber kebaikan. Kalau perintah-perintah Allah gitu kita, kita jalankan, kalau perintah-perintah Allah kita lakukan, di situ akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk rumah tangga kita, kebaikan untuk keturunan-keturunan kita, kebaikan untuk negeri kita, akhirat kita, dunia dan akhirat. Kalau perintah Allah dijalankan. Walau anna alal kuro amanu wa taqaw la fatahna alaihim minas wal ard. Apabila penduduk-penduduk suatu kota, suatu desa ini, suatu wilayah ini, amanu beriman kepada Allah, wataqau dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokat ibnu sama iwalat. Allah buka keberkahan dari langit dan Allah kebuka keberkahan dari bumi. Jadi, keberkahan langit, keberkahan bumi, kebaikan-kebaikan dari langit, kebaikan dari bumi ini ditumpahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada umat ini. Syaratnya yang pertama, umat itu iman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Apa maksudnya? Setelah iman, menjalankan perintah Allah. Nah, jadi, tidak hanya iman saja, percaya saja, yakin saja kepada Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Nah, tapi harus iman dan takwa iman. Setelah iman menjalankan perintah-perintah Allah, hadirin rahimakumullah. Jadi, perintah-perintah Allah ini banyak. Perintah Allah ini untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Perintah-perintah Allah ini untuk kebaikan keturunan kita, bukan untuk menyusahkan keturunan kita. Perintah-perintah Allah ini untuk mengatur kita. Hadirin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paham ciptaannya. Allah yang ciptakan dunia, Allah yang paham dunia. Allah ciptakan manusia, Allah yang paham, paham tentang manusia. Maka kalau kita ikut aturan Allah, maka akan jadi kebaikan. Contohnya sholat saja. Di dalam perintah Allah yang namanya sholat, itu sumber kebaikan. Inna sholat tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan sholat saja kekejian apa itu kekejian kekejian ini sifat-sifat hati jadi kalau kita sholat sholat jalankan aja perintah Allah dengan iman kepada Allah maksudnya apa sholat tapi dengan mengharap pahala dari Allah mengharap ridha Allah nah, maka apa kata Allah inna sholata tanha anil fasya kalau kita jalankan sholat karena Allah tidak ada niat yang macam-macam niat hanya karena Allah maka fasya ke penyakit-penyakit hati, kerusakan-kerusakan hati, kejelekan-kejelekan sifat-sifat hati dihilangkan oleh Allah. Sifat iri, dengki, apalagi ujub, ria, sombong, takabur. Ini kan penyakit-penyakitnya merusak. Iri merusak, ya. Takabur merusak, sombong juga merusak. Apalagi iri, dengki juga merusak. Ini sifat-sifat merusak. Nah, kalau sifat ini dibiarkan akan merusak Merusakkan dirinya, merusakkan rumah tangganya, merusakkan keturunannya, rusak tetangganya, rusak kampungnya, rusak negerinya Negerinya dunia rusak, negeri akhirat rusak Kenapa? Ada faksa nah, Ada sifat hati yang rusak nah, Maka dengan perintah Allah yang namanya sholat saja fahsya atau sifat-sifat buruk dalam hati dihilangkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Hmm. Kemudian apa lagi? Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Yang kedua dengan sholat saja mungkar dihilangkan oleh Allah. Mungkar ini perbuatan, ya. Mungkar ini apa? Perbuatan. Perbuatan ya perbuatan ini bisa dengan tangan, bisa dengan apa? kaki, dengan perbuatan pokoknya jadi perbuatan-perbuatan yang merusak-merusak ini, kalau kita jalankan perintah Allah, sholat dengan baik semata-mata karena Allah, mengharap perintah al Allah maka perbuatan-perbuatan yang buruk ini akan dihilangkan oleh ya Allah karena ini janji Allah inna sholata tanha anil fasha wal munkar ini akan kita lanjutkan setelah segmen yang berikut ini Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi karena kita ini ciptaan Allah, kita diciptakan oleh Allah yang tahu kita Allah, yang paham dengan kita Allah. Kita ini ingin baik, semua manusia ingin baik, yang punya kebaikan Allah. Maka kalau kita ingin baik, maka kita ikut Allah, nah, mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat, yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Yang pertama tadi apa? Syarat supaya kita bisa jadi baik, baik dirinya, baik keluarganya, baik keturunannya, negerinya, negeri dunia di akhirat. Yang pertama harus iman kepada Allah, yang kedua takwa atau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, wakulu kaulan sadidah. Apa itu wakulu kaulan sadidah? Wakulu kaulan sadidah di dalam tafsir Ibnu Qasir. Bakuluh kaulan Sadida ini, Waman Aksanu Kawulan, meminta, "Ilallah, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan yang mengajak manusia kepada Allah." Jadi, setelah kita iman kepada Allah, kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah, tidak hanya diri kita yang beriman, tidak hanya diri kita yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, tapi qulu kaulan Sadida kita sebarkan kebaikan ini kita ajak orang-orang lain juga untuk iman dan untuk taat kepada Allah namanya dakwah jadi kebaikan ini tidak bisa setaknan tidak bisa berhenti hanya dalam diri kita saja tidak bisa berhenti hanya dalam keluarga kita saja tapi harus disebarkan karena ini perintah Allah Wakulu kaulan sadida berkatalah yang baik berkata baik ini yaitu menyebarkan kebaikan setelah kita iman setelah kita amal kita sampaikanlah iman ini kita ajak orang lain untuk beriman kita ajak orang lain untuk ber, beramal nah, sehingga kebaikan kita tidak berhenti iman kita tidak berhenti nah, setelah kita nanti mati setelah kita nanti kembali ke akhirat hadapan Allah kebaikan itu akan terus mengalir kebaikan itu apa akan terus mengalir karena apa karena ketika orang-orang kita ajak untuk beriman Ketika orang-orang kita ajak untuk beramal, dia beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka apa yang mereka kerjakan kan akan mengalir pahalanya diberikan kepada kita yang telah mengajak. Apa janji Allah? Ya yu'alladina amanu taqullah wa sadida yuslih lakum. Yuslih ini bukan hanya perbaikan. Yuslih ini perbaikan yang terus menerus. Yuslih. Seperti begini. Inna Allaha wa malaikatu yusallu Yusalluna ala nabi Yusalluna ala nabi Ini bersolawat terus Tidak hanya solawat satu kali Tapi terus menerus bersolawat nah, Sama begitu Kalau kita ini iman kepada Allah Taqwa kepada Allah Maka Allah janji Yuslih lakum A'malakum Yuslih Selama kita beriman kepada Allah, selama kita menjalankan perintah perintah Allah, perintah-perintah Allah, takwa kepada Allah, yuslih lakum, Allah akan perbaiki perbaiki kamu terus-menerus. Kamu akan selalu dalam kebaikan, kamu selalu akan selalu dalam perbaikan. Diperbaiki oleh Allah, dibaiki oleh Allah. Amal-amal kamu diterima oleh Allah. Keburukan-keburukan kamu diganti dengan kebaikan. Yuslih. Kebaikan terus-menerus. Yuslih lakum, perbaikan terus-menerus. Terus, menerus. terus? Ah, yang terakhir, karena kita ini bukan hanya orang, bukan karena kita ini tidak hanya hidup di dunia, tapi kita ini hidup di akhirat, hadirin. Maka apa janji Allah untuk orang yang iman, orang yang takwa dan orang yang mau mengajak kepada iman dan mengajak kepada takwa ini yuslih a'malakum wa yaghfir dunubakum yuslih Allah perbaiki amal-amal kamu, Allah perbaiki diri-diri kamu, muamalat, muasarat, akhlak kamu diperbaiki Allah terus-menerus. Wa yaghfir dunubakum Allah ampuni dosa-dosa kamu. Hadirin, semua manusia inginkan ini, semua manusia inginkan kebaikan di dunia, semua manusia inginkan kebaikan di akhirat. Hadirin, tidak ada orang yang di dunia ingin baik, sotako, sedekah ke sana, sedekah ke sini, semua dibantu. Kemudian mati ingin masuk neraka, tidak ada, tidak ada. Semua orang ini kalau sudah berbuat baik di dunia, ingin kebaikannya itu nanti dibalas di akhirat. Nah. Maka hadirin janji Allah untuk orang yang iman kepada Allah, Taqwa kepada Allah. Apa janji Allah? Wa yuslih lakum a'malakum wa Allah akan terus menerus perbaiki, Allah akan terus menerus terus 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 memperbaiki kamu dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Ah, di dunia diperbaiki dirinya, keluarganya, rumah tangganya, keturunannya, kampungnya negerinya negeri dunia dan di akhirat wa yaghfir lakum dzunubakum ketika mati dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat itu Allah menjelaskan wa may yuti illa wa rasulahu faqat faza fawzan adhiman. Barang siapa taat Allah, barang siapa taat rasul, faqad faza fawzan adhiman, pasti dan pasti mendapatkan sukses yang besar. Jadi, sukses yang besar, kemenangan yang besar, aslinya kesuksesan sejatinya kesuksesan itu, ya, ini ketika orang hidup di dunia bisa taat kepada Allah dengan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka, kalau orang ini di dunia hidup taat Allah, di dunia ini hidup dengan memakai contoh Rasulullah, aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dan aturan itu telah dijalankan oleh Rasulullah dan apa yang dijalankan Rasulullah itu kita tiru, kita teruskan, kita amalkan. Wa yuti illaha wa faza Orang yang taat Allah, orang yang taat Rasul, faqad faza fawzan adzima. Pas dia mendapatkan kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, sukses yang sesungguhnya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Uh, hadirin, uh, pemirsa, UPI TV yang dirahmati Allah, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi, intinya, semua manusia, siapa saja, apapun pekerjaannya, di mana pun tempat tinggalnya apapun profesinya mesti menginginkan dunia, menginginkan kebaikan di dunia dan ingin kebaikan di akhirat. Dan Allah Taala yang paham atas manusia telah memberikan kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Yakni apa? Ya yuhalladina amanu beriman kepada Allah, takulah taat kepada Allah dan bisa menyebarkan kebaikan. Setelah itu di akhirat taat kepada Allah dengan cara menjalan dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan kemenangan kesuksesannya sungguhnya di dunia dan di akhirat. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kekeliruan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat, dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu diberi bimbingan, diberi taufik oleh Allah dari dunia sampai nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, ada keluarga nabi mohon maaf dari saya, Zakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.